Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama saya. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengatasi hasil gambar suatu channel yang hasilnya patah-patah atau seperti kita menonton CD yang rusak atau mungkin bahkan muncul tulisan tidak ada sinyal. Ini coba kalian lakukan apabila hasil siaran TV di set top box kalian seperti pada video ini. Yang pertama, kalian ambil remote set top box kalian, kemudian kalian tekan tombol menu pada remote, kemudian tampil seperti pada layar. Kalian pilih yang sistem, kita arahkan dengan menggunakan remote set top box pada sistem, kemudian kita tekan tombol OK. Kemudian kalian ada beberapa pilihan, kalian arahkan yang ke gambar. Setelah itu kalian tekan tombol OK. Kemudian kalian perhatikan pada resolusi. Di sini resolusi yang saya gunakan saat ini adalah 1080p. Kalian arahkan ke sana seperti ini. Setelah itu kalian arahkan ke kanan atau ke kiri, atau bisa juga dengan menggunakan tombol OK pada remote. Saya akan menggunakan tombol OK saja. Di sini ada beberapa pilihan untuk resolusi. Kemudian kalian pilih yang 576i atau 576p, terserah kalian. Saya akan mencoba untuk yang paling atas. Setelah itu tekan tombol OK, dan kalian apakah ingin menyimpan, kalian arahkan ke yang OK seperti ini, terus tekan tombol OK pada remote. Sekarang sudah, resolusi sudah berganti 576i. Kita lihat hasilnya, exit ya. Sekarang hasil atau siarannya sudah tidak seperti tadi ini. Karena kita tadi menggunakan resolusi yang sistem gambar yang 576i, akan saya kembalikan ke yang resolusi tadi. Ini kalian lihat untuk channel yang saya RCTI sekarang lancar. Saya gunakan yang resolusi tinggi lagi, sistem gambar resolusi, kita arahkan yang 1080. Tekan OK, kemudian kalian apakah ingin menyimpan, kalian arahkan ke yang OK, kemudian tekan OK. Sekarang resolusi sudah 1080i. Kita lihat channel RCTI nya gimana ya. Sekarang itu hasilnya akan patah-patah atau seperti, dan bahkan muncul tidak ada sinyal. Itu bisa kalian lakukan apabila kalian hasil videonya atau gambar siaran di salah satu channel kalian mengalami gambar seperti ini. Akan saya coba lagi ke yang resolusi rendah, tekan menu, kita pilih sistem, oke, kita arahkan ke gambar, oke, resolusi, oke, arahkan ke yang 576p sekarang coba ya. Kemudian tekan OK. Apakah ingin menyimpan? OK. Kita lihat hasilnya. Ya, sekarang siaran RCTI-nya sudah normal. Itu bisa kalian lakukan apabila salah satu siaran digital kalian mengalami hal yang serupa dengan yang saya alami, atau yang lebih banyak kalian tinggikan lagi
antena kalian dan juga kualitas antena kalian harus yang bagus. Nanti hasilnya ketika menggunakan resolusi yang tinggi, hasilnya akan lancar semua. Demikian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.